Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi menutup pencarian korban Sriwijaya Air SJ182. Namun demikian, Menhub menyatakan pencarian terhadap VCR masih akan dilakukan oleh KNKT dengan pusat di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Hari ini adalah hari terakhir perpanjangan daripada Basarnas dengan berbagai pertimbangan. Kita menutup operasi SAR hari ini. Namun demikian, rekan-rekan wartawan, kami berkomitmen tetap melakukan upaya-upaya dan mengalihkan lead daripada di lapangan ini kepada KNKT, di mana KNKT sudah mendapat kesepakatan dari Bapak Kasal, TNI, dan Polri untuk melakukan operasi lanjutan dengan home base yang ada di Pulau Lancang. Dan tentu apa yang dilakukan juga diantaranya upaya menemukan CVR, di mana Pak Presiden juga mengharapkan itu ketemu, sehingga analisa yang dilakukan oleh KNKT itu akan paripurna.